Cepetan ya Pak? Sama apa? Udah CV doang? CV doang? Enggak, udah CV doang. Udah CV doang? Uangnya enggak bakal balik. Kalau enggak usah buat video. Ya enggak apa-apa, orang adik saya ditipu. Ye, kenapa emang? Kalau enggak salah ngapain marah-marah? Ya udah silakan. Kalau tadi kok buka masker? Buka masker? Nih. Udah masuk, Pak. Oke guys, jadi berhubungan dengan video yang saya upload kemarin viral tuh, jadi banyak banget kasus kejadian lowongan kerja bodong teman-teman. Jadi teman-teman harap berhati-hati ya, yang lewat aplikasi atau Instagram atau Facebook tuh hati-hati teman-teman. Jadi ada lagi tadi saya nonton di TikTok, kayak gitu juga, sampai ibu-ibunya dimaki gila sama security-nya itu. Jadi buat teman-teman semua, kalau ada yang iming-iming kerja di atas gaji di atas UMR Jakarta atau dimanapun itu, kita harus bayar dulu nih sekian, kayak besok langsung bisa kerja kayak gitu. Itu udah pasti penipuan teman-teman, karena dimanapun kita kerja itu kita nggak mesti harus ngeluarin duit dulu baru kita dapat kerja, nggak kayak gitu teman-teman. Kalaupun ada mungkin biasalah kecil-kecil gitu, tapi kita kerja dulu nih baru nanti ada pemotongannya di kalau kita udah gajian gitu teman-teman. Jadi banyak banget kasus kayak gitu teman-teman. Jadi pengalaman saya itu 2020 sama teman saya gitu, teman saya sampai habis sekitar 1.200.000, sedangkan saya hanya 25.000 gitu. Nah, kenapa saya 25.000? Karena memang feeling saya ini udah nggak benar gitu. Jadi duitnya langsung saya cuma bawa 25.000 gitu. Masa dari cerita teman saya itu kita nggak boleh bawa HP, nggak boleh rekam, nggak boleh foto apa-apa. Jadi kita hanya duduk santai aja gitu. Jadi waktu pertama saya datang itu ke lokasi dengan dua orang teman saya. Jadi mereka naik duluan tuh ke atas lantai 3. Mereka disuruh tanda tangan, terus suruh bayar. Satu orangnya 600.000. Jadi total dua orang teman saya itu 1.200.000. Itu 2020 teman-teman. Jadi setelah teman saya turun, teman saya kasih tahu saya masih di luar tuh. Jadi saya masuk. Teman saya kasih tahu saya. Gini lu asam tangan terus mintain duit gitu gitu biar besok langsung kerja. Saya iya aja dulu itu gitu. Jadi saya masuk, saya naik ke atas, saya diinterview langsung tuh sama perempuan gitu, itu manajernya katanya gitu. Jadi habis itu saya naik lagi, disuruh naik lagi ke lantai 2 ketemu HRD-nya gitu. Ya HRD-nya juga gitu, kalau kamu ada duit segini besok kamu langsung bisa kerja katanya, kata dia gitu. Saya bilang saya nggak ada duit gitu. Ada nih, ada cuma 25.000 ya gitu. Itu pun diminta teman-teman, tapi saya disuruh tanda tangan. Kemudian saya tanda tangan, udah saya nggak fokus juga baca keterangan di situ sebelum saya tanda tangan gitu. Akhirnya setelah saya tanda tangan yang kurangnya besok katanya gitu. Jadi besok datang lagi di sini gitu. Kemudian teman saya juga itu yang dua orang ini masih kurang karena mereka cuma 600-600. Jadi besoknya mereka harus datang lagi gitu. Jadi saya besok datang lagi di sini untuk melengkapi ya, saya bilang gitu. Nah, besoknya itu kita nggak datang lagi. Kita berunding di bawah sama teman-teman yang lain, kita ke polsek lapor, kemudian dengan bawa surat yang udah kita tanda tangan itu gitu. Jadi
kita lapor ke pihak kepolisian. Nah, kalau nggak salah Polsek Jatinegara begitu ya, saya ingat Polsek Jatinegara, saya lapor dengan teman-teman. Cuman kata Pak Polisi itu, ini udah nggak bisa diproses karena kali ini udah tanda tangan di sini gitu, di atas materi 6.000 itu tanda tangannya. Alhasil laporan kita itu sia-sia gitu, jadi nggak bisa diproses. Jadi gitulah permainan para oknum-oknum yang lagi berkeliaran sekarang ini teman, yang lagi sampai viral-viral ini. Jadi intinya kalau ada panggilan lowongan pekerjaan itu, kalau udah mintain duit nih, jadi teman-teman itu wajib nonton lah sosial media itu tentang lowongan kerja dulu, gimana persyaratannya gitu. Jadi jangan tiba-tiba teman-teman dimintain lowongan kerja, teman-teman langsung berangkat nih, ada lowongan kerja dengan gaji yang begitu tinggi, 4, sekian sampai 5, sekian. Teman-teman jangan, hati-hati. Jadi bilang aja kalau udah sampai, ikuti dulu aja kalau memang mau tahu atau penasaran, ikuti dulu. Terus kalau dimintain duit nggak usah, itu udah pasti nggak benar. Bilang aja saya nggak bawa duit nih, kalau bisa besok saya kesini lagi gitu buat ngerjain mereka balik gitu. Kalau bisa besoknya bawa aparat kepolisian atau bawa teman-teman rame-rame gitu. Jadi kalau bisa bikin grup tuh yang bikin yang dapat lowongan hari itu gitu. Jadi ketika kalian ditipu, kalian bisa berkumpul jadi satu massa yang besar gitu, dan simpan bukti-buktinya gitu. Kalau kita lapor juga nggak ada bukti, sama aja nggak akan bisa diproses gitu. Oke, sekian yang bisa saya bagikan, sharing buat teman-teman. Intinya lebih waspada lagi kalau cari kerjaan, karena kerjaan sekarang itu benar-benar susah. Oke teman-teman, sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kalau ada yang bertanya-tanya, saya harus ke sana kemari tapi saya bantu.